Segini tarif penarik becak perempuan di Jepang. Becak termahal di dunia ternyata ada di Jepang dengan nilainya yang setara dengan mobil ratusan juta. Selain itu, penarik becak di Jepang juga terkenal memiliki penampilannya menarik dan masih muda. Tak seperti di Jepang, penarik becak di Indonesia lebih mendominasi bapak-bapak lanjut usia. Menarik becak di Jepang biasanya banyak tersedia di kota besar yang ramai turis luar negeri seperti Tokyo dan Kyoto. Beberapa video viral tentang penarik becak juga turut memantik penasaran netizen terkait apa yang spesial dari becak termahal di dunia ini. Hobbs ID telah merangkum berbagai fakta unik penarik becak termahal di dunia yang ada di Jepang, berikut daftarnya. Pertama, memiliki wajah yang rupawan dan atletis. Jika di Indonesia biasanya penarik becak identik dengan bapak-bapak, di Jepang menarik becak justru masih mudah dan memiliki wajah yang tampan. Yang kedua, aturan masuknya ketat. Untuk menjadi penarik becak di Jepang harus melalui training terlebih dahulu. Penariknya hanya 10% pendaftar yang lolos menjadi penarik becak di Jepang. Lalu yang ketiga, tarif 10.000 yen tiap 30 menit. Untuk bisa menaiki becak di Jepang, kamu harus menyiapkan uang sebesar 10.000 yen atau setara dengan 1 juta rupiah dengan durasi perjalanan 30 menit. Yang terakhir, yang keempat, penarik becak cewek. Selain terkenal dengan ketampanan penarik becak di Jepang yang dinominasi oleh cowok, ternyata ada penarik becak cewek yang turut menjadi pengemudi becak mahal ini. Jadi menurutmu gimana, Hoppers? Tulis di kolom komentar ya. Baca berita selengkapnya di www.hops.id.